Hai, perkenalkan, nama aku Fubi, dan ini adalah video tutorial cara membuat handwriting text di After Effects. Contohnya kayak gini. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita lanjut ke tutorial. Oke, kalau kalian udah masuk ke After Effects-nya, kalian bikin new composition. Di sini saya menggunakan resolusi 1920x1080 pixel dengan frame rate 30 fps. Untuk namanya sendiri bebas, lalu klik OK. Kalau udah, sekarang kita akan membuat teksnya dulu. Dengan cara klik kanan di bagian yang kosong sini, lalu klik New dan Text. Terus kalian masukin dulu aja teksnya. Oke, di sini saya gedein dulu. Dan kita bikin teksnya jadi di tengah. Habis itu kita akan menggunakan pen tool untuk mengikuti alur teksnya. Nah, kayak gini. Di sini kalian usahain jangan sampai pen toolnya ini terputus, jadi harus tetap nyambung sampai akhir. Kalau udah, kita langsung aja ke effect and preset. Terus kita cari efek yang namanya stroke. Lalu kita drag and drop ke teks tadi. Nah, di sini kita besarin dulu brush size-nya sampai si teks kalian ini agak tebal. Kita ganti paint style-nya ke reveal original image. Kalau udah, kita akan membuat keyframe end. Keyframe di end ini pada awal frame videonya. Lalu kita set ke 0. Terus maju beberapa detik. Dan kita set ke 100. Dan ya, beginilah hasilnya. Tapi ini belum selesai. Kita klik dulu pada teks ininya, lalu kita klik U pada keyboard, lalu select semua keyframe-nya yang kita buat tadi, terus kita klik lagi F9 pada keyboard kalian. Ini fungsinya biar lebih smooth aja. Oke, jadi mungkin cukup segini aja tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Dah.